Gak usah di review-review lah, kalian pasti tahu ini nggak lepet gitu. Lepet lah, kita langsung habek aja ke bab lepet ini. Enak. Tuh banyak pusing murah deh. Langsung habek woy, habek. Perpaduan di kulitnya si tortilla, saus, daging, sayuran, mayones. Di mulutnya jadi pokoknya mah enaknya gigian anjing. Oke, what's up Amang, balik lagi dengan gua di channel Al Daily Life ya. Jadi kali ini gua baru pulang kerja ya. Duh tuh, baru habis mandi ini. Si buuknya basah kene gitu. Jadi kalau pulang kerja tuh gua suka males makan gitu. Jadi tadi gua nyopetin beli kebab gitu. Anjay, sekarang kita enggak makan yang pedes-pedes dulu karena kemarin oge enggak akan pedes anjir beuteung. Jadi gua beli kebab gitu karena habis pulang kerja tuh kan capek. Jadi males gitu buat makan nasi itu. Jadi sekarang kita beli kebab. Ya biasanya gua beli kebab kalau males makan nasi itu karena kan kenyang gitu. Kita beli kebab dari Bang Aji Kebab tuh. Kelihatan gak sih? Ini gak bisa fokus-fokus gitu karena lensa gue masih ini anjing. Nantilah kita beli kalau ada duit. Kita beli mirrorless. Ini gue kan pakai DSLR. Jadi susah, terus gak ada layar klipnya gitu. Aduh, kamera jadul banget. Kita buka, langsung buka saja. Anjay. Mantep Mamang. Tuh. Jadi ini kebab anjing tadi ditinggalkan mandi, terus maraban sinemo, maraban biawak kecil juga, terus papa ular malah jadi lepet gitu. Anjay. Lepet. Jadi bentar dulu gua mau minum dulu. Karena dari tadi belum minum dari pulang kerja ini. Capek pisan, pegawaian enak. Kok capek pisan pokoknya mah. Jadi hoream nanon. Oke, kita langsung aja. Gak usah di review-review lah. Kalian pasti tahu ini enggak lepet gitu. Lepet. Jadi ini kebab tadi kan ada kebab kecil dan kebab besar. Gua beli yang kebab besar sih, emang nanti lada ente gak biasa lagi kan sosok ngulada anjay lada. Beda kebab ini gak lepet kyu. Oke, kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Min, ya sudah baca doa, kita langsung habek aja kebab lepet ini. Jadi isinya tuh kurang buka warnanya. Daging. Ini dagingnya olahan sama sayuran gitu, gak tahu sayuran apa. Hejo-hejo sayuran. Mantap sih. Jadi kalau beli kebab tuh diusahain pedas sih. Karena kalau nggak pedas tuh asa kurang enak. Sempat beli sedang gitu. Jadi si sausnya tuh sedikit, terus yang kayak ada yang kurang lah gitu. Dagingnya. Oke, beneran si lauku lighting ini. Tuh. Kalau misalkan kita beli yang kebab kecil tuh enggak kenyang, enggak sebuah kan buat.
Enak. Udah lama gue nggak bareng si Player. Dia sibuk kerja nih. Jadi nggak amprok kayak gitu. Oh, sih dagingnya banyak. Jadi di tempat gue tuh mau di Kaljati, Cipendei, Wantilan. Ya semuanya kebabnya kebab Bang Aji gitu kebanyakan. Kita lihat pasti nggak kelihatan sih Bang Aji kebab. Anjing Allah. Iya, gila tadi. Ini gue udah cuci tangan kok. Jadi gak pakai itu gak apa-apa lah ya. Ini enak-enak. Sekarang masih jam 8. Karena tadi gue pulang kerja jam sampai rumah tuh jam 8. Jam 8. Jam 7. Ini beres-beres. Mandi, masih makan. Si Nemo masak-masak dulu karena si Nemo apa suka enggak dimakan kalau misalkan kepala ayamnya enggak matang tuh. Terus kasih makan ular juga tadi teh. Sama biawak kecil, gue punya biawak kecil. Tapi dia belum apa ya? Belum daikin dahar. Anjing belum daikin dahar. Jadi dia tuh masih belum mau makan. Karena susah. Biawak reptil makan tuh. Ini berdating kok tuh banyak kucing murah deh langsung habak kue habak makan dulu baru ngomong ya. Jadi dari ujung sampai bawah, ujung atas sampai ujung bawah, jadi keisi si daging itu. Enak. Kalau misalkan si tortilanya ini, ya kan kulitnya tortila bukan sih? Ya pokoknya si kulitnya ini kita isiin mie itu mie rendang, apakah enak? Atau Indomie yang biasa atau mie sedap? Nanti kita cobalah. Baik, ganti sih mana? Masih jam 8:21. Tapi gua ya malas ya. Terus makan nasi teh. Karena capek itu yang buru-buru tidur.
Ini gigitan terakhir. Sampai gigitan terakhirnya juga daging semua ini. Tuh. Kan konon kia pusing murah. Tuh ya. Daging. Kita langsung habuk. Kedating sih sebenarnya yuk. Bismillahirrahmanirrahim lah. Wah. Enak. Perpaduan di kulitnya si tortilla, saus, daging, sayuran, mayones. Di mulutnya jadi pokoknya mah kenalnya gigian anjing enggak hiji pokoknya mengenah cocok. Sayang deh tapi udah warag lah sakit. Saatnya kita rehat terus tidur ya. Aduh, enak ya Allah, terima kasih. Oke, Omang yang udah nonton, terima kasih, jangan lupa like and subscribe-nya, oke? Terus perlu share. Oke, terima kasih yang udah nonton kegabutan aing cuma ngakan kebab. Oke, nantilah next kita makan yang pedas lagi. Karena saat untuk saat ini beteng aing tidak kuat. Masih sakit. Bolak balik teker di gawe ke kamar mandi teh di beteng aing. Mengganggu. Tapi bohong. Mau pokoknya nyeri beteng lah. Geus ngadar eta teh. Tapi ulah kapok kita akan makan yang pedas lagi, oke? Yang setuju like, dan subrek, oke? Bye.